Muhammad Dadang Iskandar mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemerintah Kelurahan Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul. Tidaknya ada 6 poin yang disampaikan. Salah satunya dugaan aliran dana sebanyak 78 juta yang mengalir kepada oknum pegawai Irda Gunung Kidul yang digunakan untuk penyuapan. Jika ini tidak dikelirkan, praktik dugaan suap penyuap ke oknum gawe Irda juga akan terjadi di wilayah kelurahan lain di Kabupaten Gunung Kidul. Menyampaikan terkait dugaan ya, dalam arti ada laporan masyarakat bahwa ada oknum-oknum gawe Bawasda itu yang diduga menerima uang suap menyuap restoran dari pihak aparat pemerintah desa Getas untuk mengamankan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa 2019-2020. Itu kan berdasarkan laporan masyarakat ada sekitar aliran dana sekitar 78 juta lah yang kemudian juga diterima oknum-oknum itu, kan seperti itu oknum-oknum di Bawasda sini. Tapi ternyata tadi dari Pak Kepala Bawasda menyampaikan katanya itu adalah bagian daripada stor pengembalian ke kas negara atas tindak pidana korupsi di Getas, kan seperti itu. Ya sekarang apakah itu kemudian masuknya setoran kepada kas negara atau kepada oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya monggo lah kami persilahkan. Ya silahkan, bola sudah bergulir kemana-mana, sekarang tinggal kejaksaan kemudian menindaklanjuti apakah kemudian aliran dana itu bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya itu kan menjadi bersih-bersih juga buat Bawasda. Jangan sampai ada oknum-oknum pegawai Bawasda yang memanfaatkan persoalan-persoalan di desa untuk mencari keuntungan pribadi, kan seperti itu. Karena khawatir kita bagaimana sapu bersih Bawasda itu malah menjadi sapu yang kotor, kan gak akan mungkin bisa membersihkan hal-hal yang kotor, kan seperti itu. Dan khawatir kita juga nanti itu tidak hanya terjadi di Getas, tapi di desa-desa yang lain ternyata juga oknum-oknum Bawasda bermain seperti itu, kan menjadi berbahaya. Karena sekarang ini posisi Bawasda kan sebenarnya inspektorat ya, inspektorat itu kan posisinya sakti gitu loh, menjadi pintu masuk apakah sebuah proses pelanggaran maladministrasi di desa-desa itu bisa berlanjut ke kejaksaan, kepolisian atau tidak, apakah nanti kemudian cukup di sini dibaliknya selesai ataukah kemudian nanti berlanjut ke kejaksaan ataukah ke kepolisian, kan seperti itu. Itu ini seperti itu mas. Saat dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul Sujarwo mengaku bahwa dana yang masuk ke IRDA tersebut adalah langsung masuk ke uang kas negara. Saat disinggung jumlah nominalnya, Ketua Irda Gunung Kidul tak mau menjelaskan lebih lanjut dengan berdalih bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Kidul. Di dalam isi itu kan sudah dijelaskan oleh Kejaksaan bahwa itu bukan aliran keuangan ke Inspektorat, tapi Inspektorat melakukan tugas pemeriksaan, ada temuan oleh desa ditindaklanjuti, setor ke kas negara dan ke kas desa. Nah, buktinya yang distor ke sini. Kemudian bukti itu atas dasar kerjasama antara kejaksaan dengan inspektorat, ya dokumen pemeriksaan inspektorat sekarang sudah dianalisis oleh kejaksaan. Itu intinya. Padahal di dalamnya kejaksaan juga sudah menyampaikan kalau itu adalah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, uangnya disetor ke kas negara dan ke kas desa, bukti tindak lanjutnya disetor ke inspektorat. Ayo mas. Temuan tahun pemeriksaan pelanggaran 2019, tapi pelaksanaan pemeriksaan di tahun 2020 dan disetorkan
ke rekening kas negara maupun kas desa tahun 2020. Jumlahnya berapa itu, Pak? Nah, gini, Mas. Saya mohon maaf ya. Karena proses ini kan sudah ditangani oleh kejaksaan. Jadi tidak pas kalau saya mengungkapkan proses ini ke publik. Yang jelas semua dokumen, semua bukti sudah kami sampaikan ke kejaksaan atas permintaan dari kejaksaan. Jadi kan detailnya ini kayaknya tidak pas, nanti saya malah tidak sesuai dengan norma. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.